ku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Kepala kamu ngaca tu bibir balapan. Tuh. Daripada gigi lu kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Sekolah 3 tahun di Al-Azhar tuh banyak banget ya, Bro, ya. Kenangannya tuh banyak banget. Tiap tahun tuh ada. Tiap tahun tuh ada. Nah, kalau waktu awal tuh kita baru masuk sekolah nih. Belum lama, baru berapa minggu sekolah gitu kan. Kita udah disuruh Kopassus. Kita apaan Kopassus? Kayak cuma tahu kayak TNI enggak sih? Kayak kartun building ya udah, kayak paling suruh PBB gitu-gitu paling ya gitu-gitulah. Nah, ternyata di sana emang bener-bener sesuai sama kayak namanya ya, kayak karakter building tuh bener-bener bentuk karakter sih menurutku. Dikerasin bener. Bener-bener dikerasin. Terus ada salah satu momen tuh yang bener-bener paling bikin teringat ya, itu apa ya, Bro, kayak itu jam pas berapa ya? Kita mau balik ke barak tuh. Itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi disuruh balik ke barak, itu kan habis apa ya? Habis judit malam. Terus gara-gara baris kita agak rapi. Nah, terus kita disuruh balik lagi. Disuruh nyemplung ke lumpur. Disuruh ke lumpur. Nah, itu kayak apa ya, bener-bener susah bareng-bareng tuh di sana gitu loh. Padahal baru awal masuk sekolah. Nah, itu menurutku kayak benar-benar bikin karakter kita sih. Nah, terus habis itu ada kelas 2 itu tahun kedua ada study tour itu ya, walaupun ada 8 anak yang enggak ikut study tour gara-gara ada yang keluar sekolah dari angkatan kita. Nah, itu menurutku apa ya, dari situ kita sama-sama teman-teman satu angkatan tuh benar-benar jadi bisa rekat gitu loh. Kayak 8 hari ya? 10 hari sama perjalanan, 10 hari perjalanan macet di Lamongan berapa jam itu ya? Itu benar-benar ada ceritanya masing-masing lah. Sampai kita harusnya jadwalnya ke ITS malah enggak jadi ke ITS. Terus apa ya? Kayak benar-benar kita tuh ngerasain semuanya itu bareng-bareng gitu loh, kayak itulah yang ngerasain. Iya, benar-benar nyatu. Terus habis itu ngerasain benar satu angkatan. Nah, terus kalau menurutku kayak benar-benar kan tadi dua momen itu benar-benar udah bikin dekat ya, tapi menurutku nah kelas 12 ini kita ngerasain paling benar-benar puncaknya, kita tuh benar-benar kompak gitu loh. Kayak benar-benar semuanya itu tuben-tuben aja, kayak kompak. Biasanya tuh kalau dulu kayak teman-teman angkatan diajakin mau apa, ada aja yang gak bisa, ada aja yang gak bisa. Ada yang skip lah. Iya, ada yang skip lah. Terus ada momen outbound ya? Outbound. Nah, ada si Fadli tuh juga tuh. Nah, itu paling tuh keren. Asik gitu. Terus apa itu kan momen-momen sebelum USBN ya? Terakhir. Nah, momen-momen itu apa ya? Momen-momen terakhir. Benar-benar seangkatan lah, satu angkatan bareng itu menurutku berkesan sih. Ya, mungkin itu aja sih. Itu aja. Hal yang paling berkesan selama 3 tahun. Kalau buat aku, SMA Islam Al-Azhar 14 ini kan sekolah baru ya. Mau gak mau, angkatan 2 atau angkatan-angkatan awal harus menjadi perintis, mau gak mau. Dan disitulah yang paling berkesan, yaitu kita diminta, kita ditantang untuk membuat budaya-budaya atau kebiasaan yang sebisa mungkin dilanjutkan oleh adik-adik kelas. Seperti itu. Dan ada juga prestasi termasuk ya. Itu kita ditantang sebagai perintis, kita harus punya prestasi biar bisa ngajak adik-adik kelas juga berprestasi. Terus untuk contoh perintisnya, karena kita ini ya, kita berdua anak organisasi ya. Angkatan 2 jadi perintis. Gimana caranya organisasi di sekolah kita itu bisa jadi baik gitulah, minimal lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau menurutku itu sih, kita ditantang untuk menjadi perintis yang harus benar-benar ya bisa dibilang bernilai lah apa yang kita tinggalkan. Ya, aku juga ambil sama ya, cuma kita seperti memiliki tugas. Di awal tuh kita memiliki tugas untuk mempromosikan sekolah ya, terutama kita mencoba untuk mengikuti lomba-lomba di luar dan berupaya untuk
mendapat prestasi lah, akhir dikenal oleh sekolah luar bahwa Al-Azhar itu bisa walaupun masih baru, bahwa Al-Azhar itu ada. Hari yang paling berkesan kelas 10 pernah Kopassus sama Live-In. Itu yang Kopassus itu benar-benar kita tuh kayak mandiri banget, disuruh mandiri banget, terus sampai kita tidurnya tuh di kayak tempat yang keras banget, terus nggak bisa bangun sama nggak bisa tidur sama sekali sepanjang hari itu, dituntut untuk uji nyali. Dan sampai kita disuruh malam-malam itu disuruh mandi lumpur gara-gara kita nggak tertib gitu. Terus waktu live-innya juga seru banget, live-innya kita bantu ibu-ibunya, terus kita buat kerajinan dari apa, pelepah pisang. Iya, pelepah pisang, terus kopi juga, kita suruh bikin kopi, terus kita bantu ibunya berladang gitu. Terus waktu kelas 11 study tournya itu kita ke Bali sama Lombok, beda sama adik kelas, kalau adik kelas cuma ke Bali. Terus soalnya karena kayak seru banget gitu, kita bisa naik kapal bareng-bareng, benar-benar bareng-bareng. Itu ngerasain pertama kali benar-benar yang kelas 11 itu kompak banget itu waktu itu. Terus yang waktu kelas 12 itu pernah kelas 12 itu ke outbound itu belum tubing. Iya, yeah, sebelum UN itu benar-benar kita refreshing, terus tubing juga, terus sampai mandi, main air. Terus itu kotor banget airnya, sampai bau banget. Hal yang paling berkesan selama sekolah 3 tahun di Al-Azhar itu banyak banget ya. Enggak harus ada momen dulu biar baru kita punya memori yang itu, tapi kayak setiap hari itu pasti ada kesan baru sama teman-teman. Kayak cuman hal-hal kecil kayak kita ngabisin waktu bareng-bareng, bonding di situ, udah bener-bener nyenengin banget gak sih? Dan itu semuanya emang berkesan, karena apalagi di sini kita memang muridnya sedikit dan kita bener-bener persaudaraannya itu kerasa banget, kuat banget. Jadi menurutku setiap hari itu bener-bener berharga buat kita ya. Semuanya berkesan. Kalau ada hari-hari yang spesial gitu gak? Kalau aku dulu pernah sih, ini yang paling tak ingat, dulu waktu itu aku pernah waktu kelas 11 kan pernah itu jam kos, terus main bareng tuh sama teman-teman. Terus habis itu ketahuan sama wali kelas kita, akhirnya kita dihukum, dipermaluin di depan kelas. Iya, benar-benar. Dan muka-mukanya innocent semua, benar-benar. Kita emang disalahin tapi kita enggak merasa bersalah sama sekali, karena kita di situ have fun sama teman-teman. Jadi kita bodo amat mau dimarahin segimana juga kita. Ya, yang penting seneng gak sih, karena emang kelas 11 menurutku yang benar-benar paling berkesan sih, karena kita disitu udah dekat tapi posisinya juga belum disibukin sama kesibukan kayak kelas 12 sekarang. Jadi benar-benar kita ngerasa have fun, bebas, waktu-waktunya nakal. Iya, benar-benar. Jadi kayak kita tuh break the rules banget di sekolah. Jadi kayak senang-senang kita ya gitu sih, asik ya. Gitu. Nyaman, terus syar'i, terus apa ran? Damai, nggak tarani. Kalau buat aku tiga kata itu kenangan masa SMA. Asyik. Tiga kata untuk sekolah baru, berkesan, sama perintis. Tiga kata untuk sekolah. Megah, terfasilitasi, berpengaruh bagi kehidupan. Nah, kalau aku nyaman, bersahabat, dan yang terakhir enak. Tiga kata untuk sekolah, seru, keren, ngangenin. Oh, pesan apa, Bre? Pesannya buat sekolah ini, ya aku sangat bangga sekali sama sekolah ini yang benar-benar mulai dari nol ya.
baru aku masuk itu cuma ada 2 angkatan dan sekarang bisa sebesar ini dan adik kelasnya semakin banyak juga kan. Terus pesannya buat teman-teman, ya semoga bisa jadi orang sukses dan tercapai cita-citanya. See you on the top. Kesan-pesan. Kalau pesanku, mungkin aku atau angkatan kita belum berpengaruh besar untuk sekolah. Tapi yang jelas, sekolah punya pengaruh besar buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Aku berharap bisa angkatan-angkatan di bawah bisa melanjutkan prestasi-prestasi kita. Pesan-pesanku untuk sekolah ini, tetap nanemin nilai-nilai yang udah ditanam pada awalnya. Banget waktu mau masuk Al-Azhar itu orang-orang di lingkungan sekitar kayak, "Hah, yakin kamu sekolah di situ?" Aku bener-bener yang kayak agak sakit hati sih sebenarnya, cuman kayak ya udahlah jalin aja dan ternyata aku memang bisa survive di sini dan justru malah aku bisa ngeliatin ke orang-orang kalau aku tuh bisa lebih dari yang lainnya. Mau nangis. Kesannya ya aku seru-seru aja sih di sini pastinya. Ya intinya senang bisa ketemu sama teman-teman di sini karena baik-baik, seru-seru walaupun angkatannya sedikit tapi kita juga tetap kompak. Angkatan 2 bagi saya adalah salah satu mozaik terindah di dalam hidup saya. Kelas yang paling berkesan itu angkatan 2. Dari angkatan 2 ini Bumia jadi lebih bisa belajar buat jadi wali kelas yang baik juga. Angkatan 2 itu awalnya menurut saya, aduh bikin pusing. Pesan Bumia buat angkatan 2, jadi dimanapun anak-anak berada, di tempat yang baik, di tempat yang buruk, anak-anak tetap harus menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang bermanfaat untuk lingkungan. Pesan untuk angkatan 2, semoga kalian tidak melupakan apa yang pernah Bu Tessa ajarkan. Jangan pernah berhenti di kalian, ajarkan itu ke orang lain. Semoga kalian sukses, berhasil mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Jangan lupakan nilai-nilai Al-Azhar yang sudah ditanamkan di SMA Islam Al-Azhar 14. Pesan saya untuk angkatan 2, jadilah generasi yang selalu berani untuk jujur, mengikuti kata hati sendiri, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah mengikuti orang lain. Kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa, kalian semua pasti punya potensi. Kalau memang belum ketemu, bukan berarti tidak ada, kalian pasti bisa menemukan dengan cara mencari banyak pengalaman. Pesan untuk angkatan 2, ya, semoga selalu tetap istiqomah. Semoga tetap menjadi silaturahmi, kerjasama, kemudian satu lagi, jangan lupa sholat ya. Ibu Mia sayang kalian, kita adalah keluarga walaupun cuma sebentar, tapi itu gak akan pernah habis, gak akan pernah ada berhentinya, gak pernah terganti. Jadi kalian melengkapi sebagian dari hidup Bumia. Untuk Bumia terus semangat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sukses selalu buat anak-anak. Di manapun anak-anak berada, Bumia sayang kalian. Walaupun ini adalah pertemuan terakhir kita, mungkin, tetapi Bapak tidak ingin kalian melupakan Pak Ari. Dan Bapak tentu meminta maaf kalau Pak Ari selama ini banyak salah. Tetapi Pak Ari percaya kalian tidak mungkin melupakan Pak Ari. Dan Pak Ari akan percaya juga bahwa sekalipun dikatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir kita, kalian pasti tidak akan pernah melupakan Pak Ari dan kita pasti tetap bisa bertemu kembali. Pak Ari tunggu ketika kalian sudah sukses. Senang saya, dimanapun kalian berada, tetap menjadi anak-anak saya yang keren. Bagi anak-anak angkatan 2, semangat lebih tinggi,
belajar sampai kejar cita-cita, dan jangan lupa jangan kecewakan sama orang tua. Kalau ini hari terakhir Bu Tessa ketemu sama angkatan 2, Bu Tessa mau minta maaf kalau misalnya Bu Tessa selama mengajar pasti banyak sekali kekurangan, sebab Bu Tessa masih belajar. Umur Bu Tessa tidak jauh jaraknya dengan kalian. Bukan Bu Tessa yang banyak mengajar, tetapi Bu Tessa yang banyak belajar. Semoga kalian sukses, semoga apa yang Ibu berikan bisa mengantarkan kalian tetap berada di jalan yang lurus, dapat menggapai cita-cita kalian, dan jangan lupakan kalian pernah punya guru bahasa Indonesia, yaitu Bu Tessa.